Cup ini, kita pagi kita melakukan kegiatan untuk pemanasan, kemudian siang kita makan, kemudian persiapan untuk kita ke bandara pas pukul 16 kita berangkat menuju Thailand. Apa itu? Buah. Yeah. Asik. Thailand Bros. Senggol dong. Ya. Oke lah, dengan adanya ya kalau dilihat perkembangan sepak bola pantai di Indonesia, terutama khususnya di Bali, nanti karena di sana mayoritasnya juga pantai lebih banyak. Artinya dari timnas kita selalu fokuskan untuk berlatihnya di Bali. Jadi dengan adanya event ini kita sudah selalu ready untuk untuk mempersiapkan tim baik di ajang nasional maupun di ajang internasional. Saya lihat masih bugar ya untuk kegiatan latihannya. Besok kita lakukan warming up atau stretching atau pemanasan untuk membalikan dia punya ya biar kelemasan lah sedikit untuk mempersiapkan mencoba PU-nya yang kita berjawab jadwalnya malam. Kita pertama jelang pertandingan perdana melawan Jepang, ya seperti saya ceritakan sebelumnya bahwa Jepang adalah tim yang tangguh, tapi untuk melawan kita ya saya akan berusaha kami akan instruksikan para pemain untuk berusaha mengimbangi ya, jangan sampai gampang dilewati ataupun defense-nya lah lebih matang lagi. Oke, siap coach. Ada tambahan coach dukungan kepada Sobat Garuda untuk timnas sepak bola pantai? Kami dari tim sepak bola pantai meminta doa restu semoga dalam ajang AFC Cup ini di Thailand memberikan suatu yang maksimal. Mudah-mudahan berikan kami doa bisa kita berbicara lebih matang atau lebih bagus lagi dalam mempersiapkan ini. Tapi saya minta doa restunya, semoga kita bisa mengatasi setiap pertandingan. Welcome Indonesia in Thailand. Sawadee-ka. Senang sudah selamat sampai di sini, yang pastinya sudah tidak sabar lagi untuk pertandingan besok. Saya pribadi sangat bangga atas mewakili Indonesia dan penyambutannya sangat bagus. Tujuan yang pertama ya tentunya saya pengen membawa timnas bola pantai berbicara lebih lah di AFC ini, walaupun grup kami cukup berat, tapi kami tetap yakin atas persiapan dan semangat dan kerja keras kami. Untuk persiapan kami sudah melakukan persiapan kurang lebih 3 bulan. Kami tetap optimis walaupun Jepang ya di atas kita, tapi kita tetap yakin. Target untuk di Piala Asia yang pertama kita lolos grup dulu ya, minimal semifinal lah. Halo Sobat Garuda Indonesia, kami dari Timnas Bola Pantai Indonesia mohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Semoga kami di AFC di Thailand ini mendapat hasil yang maksimal dan membanggakan Garuda. SSG! Jaya! SSG! Jaya!